Petugas gabungan bergerak cepat saat mendapat kabar kebakaran hutan di Kalimantan Timur. Mereka harus bersegera agar kobaran tidak meluas. Petugas juga mengerahkan unit udara. Ini dilakukan jika areal yang terbakar meluas. Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP, Sahar Al-Haq menyatakan, latihan gabungan ini sangat diperlukan agar masing-masing potensi memahami tugasnya. Latihan ini pun sarana menguji peralatan agar keselamatan petugas terjamin. Petugas harus benar-benar siap, karena penanganan kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan penanganan kebakaran permukiman. Jangan sampai kita kewalahan untuk memadamkan api. Tadi adalah gambaran bagaimana ketika kita mengadakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, baik yang ada di sekitar kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah, tujuannya adalah ditampilkan semua, termasuk juga uji kelayakan alat-alat yang akan kita gunakan, karena alat-alat yang akan kita gunakan itu menyangkut dengan nyawa kita. Alat yang tidak standar maka akan berisiko terhadap keselamatan kita. Kita keselamatan lebih utama, makanya kita gambarkan bagaimana sebuah kejadian yang sebenarnya, sehingga orang berpikiran ternyata kebakaran kan seperti itu. Banyak orang di luar mengatakan bahwa kebakaran hutan sama dengan kebakaran kota, padahal tidak, penanganannya beda. Kita kebakaran hutan itu berarti kita mengendalikan kebakaran tersebut supaya padam, sementara kalau kebakaran kota saya lihat itu adalah mematikan api supaya padam. Bedanya adalah itu. Latihan yang digelar di Kebun Raya Samarinda Utara ini melibatkan petugas KPHP, tentara, polisi, dan satuan lainnya termasuk relawan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.